gas. Ini gas bocor, teman-teman. Sama tor ini bocor, tapi kemana gasnya ini? Tuh. Mari kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ada ini ya, gas. Ini gas bocor, teman-teman. Sama tor ini bocor, tapi kemana gasnya ini? Tuh. Ini saya di Pasuruan, Pasuruan di lampu merah. Enggak tahu ini bocor bagaimana gasnya ini, Jon. Dari tadi ya dari sana. Tuh. Waduh. Posnya atau ada ini ya, kita kontrol ya. Tapi kalau jalan itu uapnya atau asapnya tuh sedikit keluar, tapi kalau berhenti itu banyak kepol gitu. Trailer sama tor. Tadi lampu merah pertama itu semua orang itu pada berhenti, Jon, karena lama saya ambil videonya. Saya pikir ini asap knalpot, soalnya agak jauh saya tadi, Jon. Saya agak jauh tadi parkir di belakang dia, ini lampu merah pertama. Setelah saya dekat, ternyata ini, Jon, bocor. Tuh, berhenti. Banyak, Jon. Amator. Kaget, Jon. Kirain tadi tuh mau meledak ya di sana tadi yang lampu merah pertama tuh. Jadi makanya saya nggak parkir terlalu dekat, agak jauh, Jon. Agak jauh, takutnya meledak. Itu ada mobil pribadi tadi pada turun semua. Tadi kan lama saya ambil video ya. Saya pikir itu pertama itu awalnya tuh saya pikir knalpot. Pikir knalpot, asap knalpot gitu. Tidak tahu bukan. Keluar gas dari tankinya itu. Yang awal waktu propam pertama tuh semua panik, Jon. Panik. Itu berapa mobil pribadi yang lari turun. Ini posisinya di Pasuruan. Ini sekitar jam 8. Wah, lumayan kaget, Jon. Kaget tadi. Gas, gasnya atau cuman uap yang lain, Jon? Soal di belakang itu kan ada kayak tangki atau mesin ya di belakang itu. Di belakang tangkinya kan.
tadi lampu merah pertama tuh udah wah ini mau meledak. Dan mau meledak yang kena semua mobil pribadi tadi itu panik. Kan juga panik karena baru lihat seperti itu juga. Juga panik. Soalnya asapnya terlalu banyak, gasnya atau asapnya itu, apa bingung jelasinnya. Nah, asapnya tuh keras putih gitu. Itu sampai kayak ada percikan-percikan air gitu. Kalau berhenti itu kan asapnya itu, uapnya itu banyak. Pas seperti tadi kan ada lihat percikan-percikannya, apa percikan-percikannya. Lihat yang begitu John ya, panik karena baru pertama kali kita lihatnya seperti itu. Oke John, nah ini Nona Sembahnya udah nyampe negara ya, udah nyampe negara, udah proses bongkar. Tadi malam nyampe negara jam 8 John, jam 8 nyampe nya, terus langsung parkir di kargo John, kargo negara. Dan ini udah mulai proses bongkar, udah proses bongkar John. Oh, alhamdulillah jam 9 udah mulai bongkar karena harus masuk jam 9 John. Jam 9 karena itu dari arahan Indomarko yang di sini stok punya masuk jam 9, karena kalau masuk jam 7 jam 8 atau langsung masuk ke sini enggak ada parkiran John. Jadi harus selesai bagian pengiriman baru bisa masuk. Jadi posisinya kalau masuk miring gini John, nyerong. Jadi masuk lewat sana. Ini kan kedua kalinya bongkar sini John. Kedua kalinya bongkar di stok point Indomarko. Saya pertama dulu belum ada mahkota kalau nggak salah ya. Belum ada mahkotanya kalau nggak salah dulu pertama bongkar. Jadi masuk lewat sana. Tapi nggak langsung masuk sini John. Langsung putar balik dulu. Cari gang di sana. Cari perempatan maksudnya. Dari perempatan langsung putar balik. Dan arah keluar lagi. Arah keluar dan langsung serong. Langsung serong. Jadi bongkarnya mundur nyerong begini John. Ini dulu saya pertama bongkar sini belum ada apotek John. Sudah ada apotek, sudah banyak perubahan ya. Sudah ada apotek dan di sini juga dulu belum ada yang jualan. Sekarang udah jualan es. Itu ibunya yang jualan John. Ibu yang jualan. Dulu nggak ada yang jualan, masih sepi toko di sini. Terus di sana juga apoteknya. Sudah ada apotek. Jadi ini stok point Indomarko di negara John ya. Jadi stopan kedua kalau dari arah barat ya, stopan kedua langsung kiri. Langsung kiri. Sebenarnya kemarin itu dulu waktu bongkar pertama saya putar balik dulu John, terbalik arah timur lagi, tapi tadi karena saya enggak lihat polisi maksudnya, enggak lihat polisi. Langsung saya tekuk kiri John. Langsung tekuk kiri. Karena cari terbalik ke arah timur lagi jauh John, susah. Jadi tadi saya enggak lihat yang jaga atau polisi, langsung saya tekuk kiri sini. Langsung belok kiri sini. Nah, ini saya mau jelasin kemarin juga. Ini saya sambung vlog kemarin ya, sambung vlog kemarin. Kemarin kan ada kejadian ya, tangki semator di Pasuruan. Tangki semator yang Pasuruan yang bocor gasnya ya, bocor gasnya. Ini kita langsung ngomong bertatap muka aja ya. Oke, nah jadi saya nambahin sedikit ya masalah kemarin. Dan mohon maaf juga bagi nanti kalau yang punya e-bomnya ngetek, saya izin ya ngetek sampean. Dan mudah-mudahan kemarin sampean tuh selamat
Ya, pokoknya gak ada korban jiwa lah. Gak ada korban jiwa kemarin itu. Kejadiannya pagi. Pagi ya, itu tangki sama tor. Tangki gas ya, tangki gas. Gak tahu gas atau apa ya. Sampai warna putih gitu ya asapnya. Mudah-mudahan gak ada korban jiwa ya kemarin. Terus sampai juga mudah-mudahan diberi keselamatan buat ripusnya. Kemarin saya klakson-klakson ya, buat ripusnya yang tangki sama tor itu. Kaget juga sih, kaget karena begitu lihat keluar gas itu muncrat kan, kayak percikan-percikan gitu. Jadi yang stopan pertama dari pasuruan itu lebih parah karena stopannya agak lama di situ. Saya pikir mobil terbakar atau asap knalpot kemarin itu. Jadi kan speechless ya, kaget saya. Jadi saya nggak sempat bikin video dari awal karena saya pikir kan gasnya itu cuman gak lama gitu. Ternyata lama ya, sampai stopan keberapa mau habis stopan terakhir Pasuruan kalau nggak salah itu ya, sampai bocor gitu. Nah jadi bapaknya ripusnya minggir di saat di tempat dekat terminal lama. Terminal lama, terminal baru Pasuruan, pokoknya disitulah. Disitu mereka berhenti. Nah, karena saya ngeres di Pajarakan, saya nggak tahu dia lewat. Nah, itu mobil tuh lewat, ternyata saya nyampe Pasir Putih ada di situ, dia udah dibungkus sama plastik pipa yang bocor itu. Jadi itu pas saya pelan-pelan lihatnya itu kayak beku gitu. Beku. Beku, terus plastik-plastiknya itu kelihatan putih, beku, tapi masih keluar asap dikit-dikit gitu. Keluar gasnya dikit-dikit. Enggak tahu asap itu apa. Bagi teman-teman yang tahu masalah itu komen di bawah ya. Komen di kolom komentar. Jelasin itu apa, gas atau asap yang lain, nggak ngerti lah itu. Pokoknya paling gas ya, paling gas itu John. Nah buat teman-teman atau seprofesi sama saya driver truk ya, saya doakan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, apapun yang terjadi di jalan itu adalah sebuah ujian buat kita, ambil hikmahnya. Namanya kita hidup di jalan itu pasti penuh tantangan ya, penuh tantangan dan rintangan. Pokoknya seperti itu ya. Pokoknya seperti itu dah. Nah, buat ripus yang kemarin, ripusnya simulator. Mudah-mudahan nonton konten saya ini. Saya izin tag Pak ya. Izin tag. Dan kalau sampai nonton mohon di komen. Mohon di komen kenapa itu bisa terjadi. Oke, terima kasih buat semuanya. Cuman itu aja sih. Cuman itu aja. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel saya, IG Smartphone. Dan ini nama sebenarnya satu dosa sebongkar langsung capcus Surabaya lagi. Oke. Next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, yuk, bye-bye.